Setelah selesai melaksanakan gladi bersih pelantikan, Gubernur Jakarta terpilih Jokowi meninjau rumah dinasnya bersama istri dan putra-putrinya. Setelah menjalani proses gladi bersih pelantikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo langsung meninjau rumah dinas yang akan ditempatinya mulai besok. Meski merasa senang melihat kondisi rumah dinasnya, Jokowi mengaku tidak punya perasaan yang berlebihan jelang pelantikannya. Saya di mana-mana itu biasa, mau tidur di pinggir kali ya biasa, mau tidur di rumah seperti ini juga biasa. Pak Jokowi, kalau untuk mobil dinas, gak ada yang kaget mana, saya. Mau diambil? Jokowi pun tampak didampingi istri dan putri keduanya, yang selalu mendukung sang kepala keluarga itu setiap saat hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya itu tanggung jawab amanah ya dijalanin aja. Yang pasti yang dukung, doa sudah. Ya seneng sih, tapi kan yang pasti nanti Bapak lebih sibuk ya mungkin ya, tapi tetap pasti nanti Bapak bakalan ini sih, ngeluangin waktu gitu buat keluarga, tapi seneng. Mulai besok, Joko Widodo akan menempati rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang terletak di Jalan Suropati Menteng, Jakarta Pusat ini. Sebelumnya, kemarin Joko Widodo meninggalkan rumah dinas Wali Kota Solo atau Loji Gandrung yang telah ditempatinya selama 7 tahun setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua pegawainya. Jokowi berangkat ke Jakarta dengan memboyong 3 buah koper besar, lemari, tempat tidur, meja kerja, dan perabotan pribadi kesayangannya yang nantinya akan dipakainya lagi sepanjang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan, Trans 7.